Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadirin bapak sekalian jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Gria Lebak Wangi 1 Sepatan Timur Tangerang Banten, semuanya mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat wal afiat, panjang umur, tidak kurang suatu apapun, sehingga kita pada kesempatan ini bisa hadir kembali di masjid dalam rangka salat subuh berjamaah. Lanjutkan taklim pada kesempatan ini, semoga Allah senantiasa menambah nikmat-nikmat yang lain kepada kita semua, amin ya robbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya, amin ya robbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjutkan taklim pagi ini, yaitu kita lanjut surat An-Nisa ayat 166. An-Nisa 166 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi'ilmih wal malaikatu yashhaduna wa kafa billahi shahida. Innal ladhina kafaru wa saddu an sabilillahi faqad dhallu dhalalan ba'ida. Innal ladhina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannama khalidina fiha abadan wa kana dhalika ala Allahi yasira.
walakinillahu yashhadu bima anzala ilaika. Ayat ini wa nuzila, dan diturunkan ayat hadzal ayah, ini ayat lama su'ilal yahudu, ketika orang Yahudi ditanya an-nubuwati, dari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'angkaruhu, dan mereka ingkar. Jadi ayat 166 ini asbabun nuzulnya ketika orang Yahudi ditanya tentang apa status Nabi Muhammad sebagai seorang nabi, ditanya bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi, disuruh beriman, tapi orang Yahudi fa'angkaru, ogah, enggak mau beriman, mengingkari kenabian nabi. Setelah orang-orang Yahudi mengingkari kenabian nabi alias tidak beriman kepada Nabi Muhammad adalah seorang nabi dan rasul, kemudian turun ayat lakinillahu, biarpun orang-orang Yahudi seperti itu Muhammad, lakinillahu, tetapi Allah yashadu, sebagai saksi. Kalau mereka tidak mau menyaksikan, tidak mau apa, percaya, lakinillahu yashadu, tetapi Allah yang akan menjadi saksi. Ayyubayyinu nubuwataka, sekaligus memberikan penjelasan bahwa kamu adalah seorang nabi. Allah kasih penjelasan lewat apa? Bima, dengan suatu angzala ilaika, Allah menurunkan kepada engkau minal Qur'ani al-mu'jizi. Dengan apa Allah menguatkan Muhammad agar orang-orang Yahudi percaya bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi dan rasul. Allah kuatkan dengan turunnya Al-Qur'an minal al-mu'jizi, yang turunkan kepada Muhammad berupa Qur'an al-mu'jizi, sebagai mukjizat. Nah, karena Al-Qur'an ini adalah apa? Di antara mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar adalah Al-Qur'an. Di antara mukjizat Nabi Muhammad selain Al-Qur'an apa? Termasuk Isra Mi'raj. Ya. Nabi Isra Mi'raj dalam waktu yang singkat. Itu kalau ditempuh apa? Dipikir dengan otak akal manusia secara apa? Secara normal tidak mungkin, tapi itu bisa ditempuh oleh nabi. Lantaran itu apa, bagian daripada mukjizat Nabi Muhammad yang diberikan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mukjizat itu tujuannya apa? Al-mukjizi, untuk apa? Melemahkan kekuatan orang lain. Keistimewaan yang Allah berikan kepada seorang nabi dan rasul, tujuannya apa? Untuk menguatkan. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada orang yang dipilih. Kalau Nabi Adam mukjizatnya apa, Pak? Nabi Adam mukjizatnya apa? Usianya panjang, itu bagian daripada mukjizat Nabi Adam, sampai apa? Sampai 1000 tahun atau 950 tahun. Termasuk mukjizat Nabi Adam apa, tingginya sampai 60 hasta. Ini hasta nih. 60 hasta kira-kira berapa meter? Anu, 1 hasta berapa meter, Pak? Ada 50 cm. Ya berarti Nabi Adam tingginya berapa? 30 meter. Itu kebanyakan riwayat menyatakan seperti itu. Dan banyak nabi yang diberikan mukjizat oleh Allah. Nabi Ibrahim enggak mempan dibakar
dibakar api. Nabi Musa punya tongkat bisa membelah lautan. Nabi Isa diantaranya mukjizatnya bisa menghidupkan orang mati, bisa berbicara ketika waktu kecil, ketika apa, bahwa Siti Maryam dituduh berzina kepada seorang laki-laki yang lain, akhirnya apa, Allah menunjukkan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, Nabi Isa dikehendaki Allah ketika bayi lahir, dia mengatakan, ini Abdullah, aku ini adalah utusan hamba Allah, dan utus menjadi seorang Nabi dan Rasul. Nabi Isa diangkat menjadi Nabi dari kecil, ya, dari kecil. Jadi bisa berbicara ketika waktu masih balita. Tahu banyak, apalagi tuh Nabi. Orang soleh juga seperti itu, bisa diberikan apa, kekuatan seperti itu. Mungkin kita ingat cerita siapa itu, Juret, ya, Juret dia dituduh berzina, menghamili seorang perempuan, karena ini apa, diteror, difitnah, sehingga apa, karena ini Juret orang yang taat kepada Allah, dia mohon kepada Allah, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang engkau ridhoi, jalan yang telah engkau bimbing ke arah jalan yang benar. Akhirnya apa, Juret ya mendapat ilham, ya udah Juret, untuk mengantisipasi itu, untuk mengembalikan nama baikmu semua, karena apa, lantaran fitnah itu sudah terjadi, dialamatkan pada engkau, nanti bayinya kalau lahir kamu tanya. Nah, ketika bayinya lahir ditanya, wahai Sitong, cabang bayi, siapa bapakmu? Ternyata bapak saya adalah seorang tukang gembala kambing. Akhirnya Juret selamat. Setelah Juret selamat dari fitnah tersebut, musholahnya, tempat ibadahnya, pondoknya dibangun kembali yang lebih megah. Ya, yang lebih megah. Nah, ini Allah memberikan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat karena pada karena Al-Qur'an ini termasuk mukjizat yang paling besar karena berlaku sepanjang masa, mulai Nabi diutus sampai nanti hari kiamat. Ini Al-Qur'an tidak akan berubah, masih murni isinya tanpa berubah sedikit pun, dan tidak akan hilang. Kalau mujizat-mujizat Nabi yang lain, hanya sebatas waktu berkala, setelah itu udah hilang entah kemana, hanya dalam sejarah, yang hanya dalam sejarah. Termasuk mujizat yang diberikan pada Nabi yaitu kitab-kitab Samawi, Taurat, Injil, Zabur, itu pun sudah banyak yang dirubah oleh tangan-tangan pengikutnya, tapi Al-Qur'an tidak bisa. Inna nahnu nazzalna al-Qur'ana wa innahu lahafidzun. Akulah yang menurunkan Al-Qur'an dan aku sendiri yang menjaga secara tak langsung. Makanya seandainya ada orang apa dalam percetakan dimanapun Al-Qur'an di apa cetakannya dibikin salah satu huruf, harokatnya bukan salah, akan ketahuan. Bagaimana caranya Allah untuk menjaga Al-Qur'an? Muncullah orang-orang yang hafal Al-Qur'an. Muncullah orang-orang yang hafal Al-Qur'an. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita, keluarga kita yang dipilih oleh Allah menjadi al-hafidh wal hafidhah, ini bagian daripada apa, Allah pilih kepada kita semua. Untuk itu senantiasa bersyukur kepada Allah. Keluarga kita, anak-anak kita dipilih oleh Allah untuk menjaga Al-Qur'an.
Walaupun kita tidak bisa menjaga ikhwan secara total, minimal kita orang-orang yang senantiasa rajin membaca Al-Qur'an, mendengarkan orang-orang yang baca Al-Qur'an. Ini bagian daripada apa? Orang-orang yang dipilih Allah untuk menjaga, membantu menjaga Al-Qur'an. Kita enggak bisa itu semua, Pak. Kita kirim mushaf di masjid, di musala, supaya Al-Qur'an tersebut dibaca. Itu bagian daripada apa? Menjaga Al-Qur'an. Kalau kita mau menjaga seperti itu, insya Allah nanti kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak diinginkan, baik di dunia maupun di akhirat. Anzalahu Allah, menurunkannya bi ilmihi, dengan ilmu Allah. Nah, karena Al-Qur'an itu diturunkan kepada Muhammad, isinya apa? Semuanya itu apa? Ilmu, pengetahuan yang ada dalam Al-Qur'an. Ya, termasuk ini bi ilmihi, ilmu Allah. Masuk mukjizat Nabi Adam adalah apa? Nabi Adam Pak mengetahui segala nama, jenis barang dan makhluk yang ada di muka bumi ini. Itu bagian daripada apa? Mukjizat Nabi Nabi Adam. Walaupun orang-orang Yahudi tidak mengakui engkau sebagai seorang nabi dan rasul, Allah yang akan menjadi saksi, dan wal malaikatu yashhaduna, dan malaikat pula yang akan menjadi saksi bahwa engkau adalah seorang nabi. Nah, ini kemarin disampaikan kan, ada beberapa yang menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya malaikat. Wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai apa? Sebagai saksi. Walaupun mereka orang-orang tidak beriman, tidak mengakui kenabian engkau seorang nabi dan rasul. Innal ladzina kafaru billahi wa saddu annasa an sabilillah. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang kafaru yang kafir billahi kepada Allah, wasaddu, dan mereka menghalangi annasa terhadap manusia, ang sabilillahi, dari jalan Allah Subhanahu wa taala, ai dinil islami, menghalangi dari agama Islam, bikatnihim, dengan mereka menyembunyikan na'ta Muhammadin, ciri dan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahum, mereka itu semua adalah al-yahud, orang-orang Yahudi. Jadi ayat ini juga Pak menjelaskan tentang kesudahan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, berkesudahan orang-orang kafir, dan orang-orang yang selalu menghalangi orang berbuat baik di jalan Allah. Kesudahannya apa? Qad dhallu, sungguh mereka tersesat, dhalalam ba'ida, dengan kesesatan yang jauh banget sesat. Jadi innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang kafir. Jadi kalau orang kafir berarti apa? Termasuk Yahudi, Nasrani, Majusi, mereka adalah orang-orang kafir. Karena apa? Mereka ingkar, tidak mau percaya, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka beriman kepada Allah, tapi kalau enggak beriman kepada Nabi Muhammad sebagai seorang nabi dan rasul, mereka dianggap orang kafir. Mereka beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad cuman di dalam hatinya, tidak diikrarkan lewat lisannya. Mereka juga tidak dianggap sebagai orang yang beriman.
Ya, iman tidak cukup hanya di batin. Percaya dalam hatinya. Iman harus apa? Ketiga-tiganya. Iqrarun bil lisan, tasdiqun bil qalbi, hatinya membenarkan, diikrarkan lewat lisannya, kemudian apa? Kemudian direalisasikan dalam amalnya, perbuatannya. Orang-orang yang kafir ingkar kepada Allah, wasaddu an sabilillah, mereka bukan hanya kafir tapi apa? Wasaddu an sabilillah, mereka menghalangi orang untuk berbuat baik di jalan Allah, menghalangi orang untuk memeluk agama Islam. Kalau sudah seperti itu, apa? Qad dallu dhalalan ba'ida, mereka itu sudah sesat, menyesatkan. Dallu fa'adallu, mereka sudah sesat kemudian mengajak orang lain disuruh sesat. Kalau orang lain enggak mau disuruh sesat, ya mereka apa? Berusaha. Itulah orang-orang yang apa? Menghalangi perbuatan yang baik di jalan Allah. Apa kesudahannya? Dholalan ba'ida, mereka bukan hanya sesat tapi sesatnya apa? Kelewat batas. Umpamanya apa? Kelewat batas apa? Sesatnya sudah sangat jauh. Kalau mau kita jalan belok ke kanan, bukan ini jalannya, langsung balik lagi. Nah, ini masih dekat. Tapi kita belok kanan udah jauh, ya udah kemana-mana. Wah, ini jalannya kemana? Udah bingung. Ini berarti apa? Sesatnya sudah tersesat jauh di dalam hutan. Mau balik lagi ke jalan utama sudah enggak bisa. Karena apa? Sudah terlalu jauh. Hatinya sudah ditutup mati sehingga tidak bisa melihat kebenaran, enggak mau mendengarkan kebenaran. Itulah orang-orang Yahudi yang senantiasa apa? Menghalangi perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi diutus menjadi nabi dan rasul. Innalladzina kafaru. Nah, itu semua apa? Orang-orang yang sudah dikehendaki Allah menjadi orang yang sesat. Kemudian ada pertanyaan. Berarti apa? Allah katanya Maha Kuasa. Kenapa manusia di muka bumi ini tidak dijadikan orang-orang yang seluruhnya beriman, seluruhnya orang-orang bertakwa, orang-orang yang baik? Nah, kenapa? Karena Allah menciptakan makhluk di bumi ini, terutama manusia ini, sebagai apa? Medan ujian, diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, untuk diuji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya ketika nanti pulang kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah kuasa menjadikan orang di muka bumi ini semuanya beriman, semua mampu karena Allah Maha Kuasa. Walau dalam surat yang lain, walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Walau sya'a rabbuka, jika Allah mau, jika Allah mau, Allah berkehendak, la'amana man fil ardi, sungguh orang-orang yang ada di bumi ini, kulluhum jami'a, la'amana man fil ardi, sungguh akan beriman orang-orang yang berada di bumi ini, semuanya beriman kepada Allah. Semuanya beriman kepada Allah.
Kemudian kalau sudah seperti itu, kata Allah, afa anta tukrihun nasa hatta yu'minun. Apakah engkau Muhammad akan memaksa mereka masuk agama Islam menjadi orang yang beriman? Apakah mereka akan memaksa mereka? Karena itu sudah menjadi kehendak Allah. Berarti kita ini sudah dipilih Allah menjadi orang yang baik. Tandanya apa? Kita beriman kepada Allah. Kullu nafsin, ya, terusnya ayat. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah. Wa ma kana li nafsin, tidak ada seseorang antuk mina beriman kepada engkau Muhammad. Tiada seorang satupun yang beriman kepada engkau Muhammad kecuali apa? Illa biiznillah, melainkan dengan izin Allah. Berarti ini kita orang yang dipilih Allah sekaligus mendapatkan izin di ACC. Kalau Allah sudah memberikan izin, jangan disalahgunakan izin tersebut. Orang kalau gak kasih wewenang, jangan disalahgunakan wewenang tersebut. Kau sudah diberikan, dipilih oleh Allah, mendapatkan ridho izin dari Allah, tapi izin tersebut jangan disalahgunakan. Contoh, umpamanya ada orang masuk ke masjid, bilang Pak DKM, Pak, minta izin, saya mau masuk ke masjid, mau sholat. Iya, mau Pak, diberikan izin. Tiba-tiba di dalam masjid dia berbuat sesuatu yang tidak diinginkan. Nggak tahu mungkin apa ngambil kotak amal, ngambil speaker, ngambil ampli. Oh, udah diberikan izin malah seperti itu. Tangkap. Nah, ya udah, apa yang terjadi? Yang terjadi ya udah rasakan gitu. Contoh lain umpamanya ada orang ngontrak rumah, Pak, ngontrak rumah setahun berapa? Oh, sekian. Nah, akhirnya dapat izin, yaudah Pak, silakan Pak. Sudah diberikan, mendapat izin dari yang punya rumah, pesan yang punya rumah, pokoknya ini rumah dijaga. Ya minimal apa? Ketika dia masuk bentuknya seperti itu, jangan dirusak, jangan diapa-apain, minimal seperti itu. Syukur kalau itu rumah diperbaiki, orangnya kan lebih senang. Selesai kontrak, selesai waktunya habis, rumahnya pada bolong, kemudian anunya pada rusak semuanya. Gimana yang punya rumah akhirnya marah? Begitu juga Allah marah. Wa ma ja'a li nafsin antu'mina illa bi'idznillah. Tiada seorang yang dapat bisa mengatakan iman kepada engkau Muhammad melainkan illa bi'idznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesesatan mereka, orang-orang yang ingkar kepada Allah, sudah terlalu jauh. Kalau terlalu jauh, lanjutnya ayat, innalladzina kafaru, sungguhnya orang-orang yang kafir billahi kepada Allah, wa dzalamu, dan mereka berbuat zalim, Nabi Yahu terhadap nabinya, bikit mani nakti, dengan menyembunyikan ciri-ciri nabinya. Padahal di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil, di situ disampaikan, ada keterangan dan penjelasan disampaikan bahwa sifat-sifat nabi nanti yang turun di akhir zaman seperti ini, tapi itu disembunyikan. Mereka bukan hanya ingkar kepada Allah, tapi berbuat zalim terhadap dirinya sendiri dan zalim terhadap orang lain. Zalim berarti mereka berbuat aniaya. Itu mungkin kita ingat
definisi dolim. Dolim adalah apa? Wad usai'in fi ghairi mahal mahalihi, menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Tapi kan doliman ini sudah terlalu jauh, sudah terlalu jauh. Terlalu jauhnya gimana? Seharusnya dia itu menyembah kepada sang pencipta, tapi dia malah menyekutukannya. Inilah dolim yang terlalu jauh. Kemudian sampai mereka meninggal, tetap dalam kezolimannya yang jauh ini, mereka tidak kembali bertaubat kepada Allah. Kalau sudah seperti itu, lam yakunillahu liyaghfir lahum, lam yakun, tidak ada Allahu Allah liyaghfir lahum, untuk memberikan ampunan lahum kepada mereka. Kalau sudah seperti itu, Allah tidak akan memberikan ampunan kepada mereka. Jadi seperti ada ayat yang lain, barang siapa yang meninggal dunia kemudian mereka dalam keadaan menyekutukan Allah, dalam keadaan kufur, meninggalkan agama Islam, mereka belum tobat, dosanya tidak diampunkan. Karena ini dosa yang paling besar, yaitu keluar dari Islam. Kalau keluar dari Islam berarti masuk kategori musyrik, menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaliyatiyahum tariqa, kalau sudah seperti itu, Allah tidak memberikan ampun atas dosa-dosanya. Kemudian Allah tidak memberikan apa, hidayah, menunjukkan kepada mereka tariqon ay minat turuki, beberapa jalan, tidak memberikan petunjuk jalan yang benar. Padahal kita juga senantiasa setiap saat minta kepada Allah agar dibimbing, diberikan, ditunjukkan jalan yang benar, jalan yang lurus. Kalimat itu sering kita baca tiap hari, Pak ya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus yaitu dinul Islam, agama Islam. Semua jalan lurus. Kalau mau ada belok, beloknya biasanya sedikit, Pak ya. Belok kanan, belok paling berapa menit. Semuanya lurus sebenarnya. Untuk itu apa? Senantiasa itu kita baca setiap hari, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang seperti apa? Siratal ladzina an'amta, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapakah orang yang diberi nikmat oleh Allah? Yaitu apa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin, mereka itulah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, orang yang diberikan, dibimbing ke jalan yang benar. Kemudian dalam ayat yang lain, ulaikal ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin, siapakah mereka orang yang diberikan nikmat oleh Allah? Ulaikal ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam, dari keturunan Nabi Adam. Wa mimman hamalna ma'a Nuh. Nah, karena setelah itu keturunan Nabi Adam, generasi berikutnya sampai Nabi Nuh, itu kan apa? Semuanya manusia sudah enggak ada. Tinggal keturunannya Nabi Nuh, hanya berapa orang itu? Hanya berapa orang? Wa mimman hamalna ma'a Nuh, dan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, orang-orang yang selamat bersama Nuh ketika di perahu itu. Ya, kejadiannya semalam sampaikan itu di ceramah belakang. Dan ini pas kejadiannya bulan Muharram. Ya. Umat-umat terdahulu bukan hanya Nabi Muhammad, Nabi Nuh
itu juga dicaci maki apa oleh kaum kaumnya. Nabi Nuh mah gila, Nabi Nuh mah edan, masa bikin perahu di tengah kota, enggak ada kali, enggak ada laut, ya enggak ada empang, bikin perahu. Nah, dikira apa Nabi Nuh di, wah orang stres. Orang gila. Karena itu apa? Berita yang diberikan kepada Allah lewat nabinya, hal-hal yang akan terjadi sudah diprediksi. Wahai Nuh, bahwa umatmu orang-orang selalu membangkang, tidak mau menyembah kepada Allah, tunggu nanti Allah akan memberikan azab buat peringatan mereka untuk itu. Bikinlah perahu, bikinlah kapal. Bikin kapal pakai apa ya Allah? Ya pakai kayu. Kayunya dari mana? Nanem. Loh, kan. Bikin perahu dari kayu. Kayunya dari mana ya Allah? Bukan beli di pasar, bukan langsung motong kayu. Kayunya suruh nanam dulu. Berarti apa? Proses mengajak orang-orang yang apa beriman kepada Allah tidak mudah, tidak bin sabin langsung jadi, lewat proses. Itu bagian daripada apa? Mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ayub, sabar. Sabar ini bagian daripada mukjizat Nabi Ayub. Mereka tidak diberikan petunjuk jalan yang benar. Malah apa? Ya udah, kamu sudah terlanjur enggak mau ke jalan yang benar, malah apa? Ila tariqo jahannam. Ya udah, malah disesatkan, digiring ke neraka aja. Jangan digiring ke jalan yang ditujukan kepada jalan yang tidak apa, yang mengarah ke jalan ke neraka. Contohnya umpamanya apa? Jalan yang benar sebetulnya dari nanti lurus, kalau umpamanya belok nanti ke kanan dikit, itu jalan yang benar, yang pas. Sudah ditunjukkan jalan seperti itu, dia enggak mau. Maunya apa? Belok kiri. Belok kiri ya udah kebelasan jauh, ya udah. Kalau sudah enggak mau jalan situ, ya udah apa? Akhirnya apa? Ya udah. Oh, kalau kamu enggak itu, no jalan yang sono no. Kalau jalan neraka ke sini, jalan surga ke sini. Jalan surga dilewati, jalan neraka di malah apa? Dihampirin. Malah diserbu. Ya udah kalau seperti itu, illa tariqo jahannam. Dia tidak diberikan apa? Petunjuk jalan yang benar karena mereka tidak mau, ya udah. Langsung apa? Diarahkan jalan ke neraka. Mereka bukan hanya sekedar di sana khalidina fiha. Khalidina. Mereka kekal al-muqaddirinal khulud. Diperkirakan mereka kekal fiha di dalam jahanam. Idza dakhalu ketika mereka memasukinya abadan selamanya. Berarti kekal selamanya. Kenapa selamanya? Karena apa? Mereka tidak mendapatkan kompensasi, tidak mendapatkan remisi kalau hukum apa di dunia. Tidak mendapatkan hukum, tidak mendapatkan remisi. Kena hukum tetap selamanya, tidak mendapatkan diskon. Wa kana dzalika 'alallahi yasira. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah kepada setiap apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti untuk ayat 166 sampai 169 menyampaikan, memberikan pesan bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul, tidak beriman kepada Al-Qur'an, tidak mau menyentuh, tidak mau apa, tidak mau masuk dalam agama Islam, apa kesudahannya? Toriqo jahannama kholidina fiha, neraka jahannam yang sudah menanti kepada mereka.
Semoga kita senantiasa termasuk orang-orang yang dibimbing oleh Allah, ditunjukkan kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, sebagaimana jalan yang diberikan kepada hamba-hamba Allah yang dipilih, jalan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang diberi nikmat, yaitu para nabi. Kita enggak ketemu nabi, pewaris para nabi, para ulama, para kiai, para guru-guru kita. Semoga kita senantiasa dalam bimbingannya. Amin ya robbal alamin. Ya ayyuhan nasu wallahu a'lam bissawab. Sebelum kita tutup, kita baca suratul Fatihah. Semoga jamaah yang telah menyisihkan sebagian rizkinya untuk acara subuh berkah, semoga diganti oleh Allah dengan rizki yang berkah dan berlipat ganda. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin ya fattahu ya alim iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma lam tana alimna ma lam tana alimna ma yanfa'una alimna ma la tanfa'una innaka antal alimul ghayb. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yashaa' wa min nafsin la tasba' wa min du'ana tajaba min syarid dalil qalba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jalla uladana wa talamidana wa alim baitina wa manahadra fi hadil jama'ah min ahlil ilmi wa alil iman wa alil taqwa wa alil ibadah wa alil rizki wa alil quran wa alil du'a wa alil khair wa alil dajjalna wa iyaw min ahlil syari wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.